pastikan bahwa di antara itu ada warga Metro 1 Jakarta. Kalau ada 10 yang berbuat baik, pastikan bahwa sebagian dari 10 orang itu adalah warga Metro 1 Jakarta. Dan nanti kalau ditemukan kegiatan vaksin di Sentra Kanman 21 ini bisa melayani siswa-siswa madrasah yang ada di sekitar Man 21. Ini ada madrasah-madrasah negeri, baik itu ibtidaiyah negeri, sanawiyah negeri, dan madrasah alia negeri. Semua disentrakan pada hari ini di Man 21. Kurang lebih jumlah siswanya yang divaksin pada hari ini adalah sekitar 655-an. Ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mulai tadi pagi prosesnya sudah diarahkan oleh kepala madrasah. Alhamdulillah berjalan dengan baik, tertib. Tenaga-tenaga dari dinas kesehatan pun, dari kelurahan, dari puskesmas, dari pramuka, dan guru-guru semua proaktif, sehingga acara vaksin ini disentrakan di Man 21 ini alhamdulillah luar biasa. Dan kegiatan ini tentunya adalah didukung oleh semua pihak, karena memang bahwa Jakarta harus zonanya sudah zona hijau, dan zonanya harus sudah bisa terbebas dari COVID, terbebas dari wabah yang kemarin sempat luar biasa, sekarang sudah landai. Namun bagaimana teknisnya, bahwa untuk memasuki masa normal, anak-anak kita sudah bisa melakukan pembelajaran yang semuanya sudah. Insya Allah masuk new normal, belajar happy, guru happy, tidak was-was lagi terkait dengan wabah COVID yang begitu mengerikan sekali. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kepala madrasah yang telah mendata siswa-siswanya, wabil khusus kepala madrasah Alia Negeri 21 yang bersedia menjadi sentra